Halo bosku, balik lagi dengan gua Indra dari CCB TV YouTube channel. Kali ini bosku, di depan gua sudah ada motor WR155 yang sudah dimodif menjadi supermoto. Pengin tahu apa aja detailnya bosku? Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Oke. Nah ini bosku, modifikasinya kita lihat detailnya dari depan, roda depannya dulu bosku. Nah untuk kaki-kakian bagian depan menggunakan velg TK ukuran 300 ring 17 dan menggunakan ban 120/70. Kemudian biar lebih bagus dan lebih enak, pengeremannya menggunakan yang lebih besar daripada standarnya atau orinya bosku. Kita lihat dari bagian kaki-kaki belakangnya bosku. Kaki-kaki belakang menggunakan velg TK juga, menggunakan ukuran 425 dan ban menggunakan ukuran 160/60. Biar lebih enak goyangannya, kita ganti menggunakan gear ukuran 53, dan ukuran 53 itu lebih gede daripada ori atau standarnya bosku. Gua coba test ride lah tadi, walaupun menggunakan ban lebar, handlingnya tetap enak bosku. Terus pindah ke bagian pembuangannya, biar torsinya enak menggunakan knalpot Pro Speed seri TX, dan biar aman menggunakan pelindung knalpot dari Pro Speed juga. Stangnya diganti lebih lebar menggunakan merek Audi. Di bagian stang dilindungi memakai hengkat Acerbis. Knalpot menggunakan Pro Speed TX Series. Oke, kita dengarkan suaranya bosku. Nah, udah denger kan tadi suaranya bosku, walaupun menggunakan knalpot racing tapi suaranya tetap adem karena Pro Speed itu memakai Debby Killer. Nah, biar depannya lebih aman, kita menggunakan pelindung knalpot, bahannya itu karbon, produk dari Pro Speed juga. Setelah gua coba test ride tadi, walaupun menggunakan pelek lebar depan belakang, tapi handlingnya tetap stabil bosku. Nah, beberapa bodinya ini sudah ada yang diganti juga bosku. Lampu depan menggunakan lampu tembak light, terus lampu belakang menggunakan 3-in-1 biar lebih sporty bosku. Terus spakbor ini nih kita custom sendiri biar seperti WR125 yang seperti di luar-luar sana bosku. Nah, biar makin matching body-bodinya, kita tambahin atau kita pasang dekal dari hood graphic. Dan ini nih unik, gambarnya robot
Gundam. Ditambah nih nih nomor. Nomor 182. Ya ini mungkin nama ke, nomor keberuntungan, Bosku. Biar modifikasinya lebih lengkap, kita tambahin perintil-perintilan seperti putback, terus selang radiator, terus slider depan belakang. Kita custom sendiri juga nih slidernya, Bosku. Setelah kita lihat detail modifikasinya, nah jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel CCP TV. Oke bosku, gas terus!